Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kali ini. Tetap saja kali ini kita akan review barang-barang Eiger yang untuk kali ini kita bakalan review lagi. Ini barangnya baru dikirim tadi sekitar berapa menit ya? 15 menitan lah. Ini barangnya baru sampai. Cuman saya kan pesan banyak barang tuh. Cuman enggak tahu ini barang apa aja di dalamnya. Ini kayaknya ada lebih dari satu paket ya, kan di sini ada empuk-empuknya kayak gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Membongkar paket ini agak ragu juga sih, soalnya ini takutnya kena di dalamnya gitu ya. Tapi tetap kita sikat aja ya, pakai cutter. Cuman hati-hati aja sih, soalnya ini kita bongkarnya dari samping aja. Kena apa ya, saya rasa enggak sih. Oke, ternyata ada botol ini. Kena damage ini deh, kena mungkin di tindisin ya. Oke, ini botol air ya teman-teman. Terus ini sarung tangan, ada satu sarung tangan di sini. Warnanya hitam banget, nggak terlalu kelihatan ya. Oke, ada isi yang lain selain invoice. Ini adalah, kita baca di invoice-nya. Ini adalah new reading glove brush. Oh, ini ya. Ini glove L, ukuran L nih. Ini ukuran L. Ini sarung tangan kayak gitu. Bisa dilihat ya, ini sarung tangan. Oke, ada pengaitnya ya di situ sih. Kita coba dulu. Ini ada pengaitnya dan di ini telapak tangannya ini ada kayak semacam kulit tapi empuk ya. Gak tau kulit apa gitu ya, ada tekstur empuknya kayak gitu. Dan ini cakep ya kalau dipakai di tangan ini. Terus ini jari. Oke, ini adalah sarung tangan yang setengah jari gitu nih, setengah jari. Tapi ini ukuran ini nggak muat ini. Jadi saya nggak muat ini buat tangan-tangan yang kecil, yang mungil. Ini L ya? Kok bisa L sih? Oke. Ini adalah yang ukuran L ternyata ya. Kalau di tangan saya sih pas aja, karena ini kayaknya saya memang pas sih. Kalau kayak yang ukuran L kayak gini. Oke, dan ini adalah logo Eiger-nya ya di sini. Cakep, ini pasti reflektor. Ini bisa nyala kayak gitu. Untuk tekstur di atasnya ini kasar, tekstur kasar, kalau mukul orang enak kan. Dan ini dipakai nyaman banget sih, jujur aja ini nyaman sih. Terus ini mungkin untuk ya, kan kita kalau megang ini bakal tangan saja kalau nggak pakai sarung bisa kapalan ya, keras kayak gitu di sini. Buat kita lebih enak aja megang motoran gitu. Dan ini cakep sih cuy, beneran. Oke, nyaman banget, enak dipakai, dan kita nggak perlu buka sarung tangan untuk melakukan finger. Nah, gitu kan? Finger. Oke, finger kayak gitu kita enak aja gitu. Jadi kita nggak perlu buka tangan ini. Kan biasanya kalau kita pakai sarung tangan yang full gitu, wah fingernya nggak bisa cuy. Bisa dia, ada yang mungkin punya teknologi untuk bisa sentuh, cuman dia nggak bisa finger, ini harus tangan kosong ya, tangan telanjang. Oke, jadi kalau untuk sarung tangan sih gitu doang sih. Oke, ini rapi di dalamnya ya, adalah kayak gini lah, karena originalnya kayak gini lah. Dan ada
pengaitnya antara yang kiri sama yang kanan itu ada pengaitnya. Jadi begini nih cara dikaitkan. Oke, untuk bahannya, materialnya itu spandex ya. Spandex polyester 50%, onyx 40%, dan sintetiknya 10%. Tidak boleh disetrika. Sarung tangan di Indonesia, asli Indonesia, mantap. Oke, ini nyaman banget untuk size nya L. Motor Clay Gloves masuk di AG reading ya, ada motor L. Oke, berikutnya barang yang kedua adalah ini botol minuman double wall vakum ya, vakum ini apa? Ini kapasitasnya 600 mili, Dawson. Begitu. Oke, ada keterangan di sini untuk jangan digunakan dalam microwave seperti biasa, terus jangan dibersihkan dengan mesin cuci, terbebas dari bahan BPA, bahan berbahaya ya BPA itu kayaknya, cuci botol dengan tangan dan air sabun hangat sebelum digunakan. Oke, buat teman-teman yang mau pakai atau sudah beli botol ini, jangan lupa untuk dicuci dulu ya sebelum dipakai, dan langsung diisi air panas kayak gitu langsung dipakai, jangan, jadi cuci dulu aja. Oke, di belakangnya untuk fiturnya, di sini ada double wall vacuum insulator. Itu adalah fitur ini memungkinkan untuk membuat minuman Anda tetap panas atau dingin selama kurang lebih 12 jam. Oke, jadi ini ya, sama kayak Tremos gitu ya. Ini kecil, mantap juga kemana-mana. Oke, kita bawa kopi atau es yang mau diawetkan, bukan awetkan, didiemin tuh bisa sampai 12 jam. Terbuat yang kedua terbuat dari bahan stainless steel dengan food grade murni yang ringan namun berkualitas. Oke, cakep. Oke. Anti condensation. Botol ini tidak akan mengalami pengembunan yang dapat meninggalkan bekas air pada meja Anda. Mantap. Tidak ada bekas air di dalam di atas meja. Bahan ini terbebas dari bahan BPA atau bisphenol A ya, merupakan zat kimia sintetis. Oke, ini bebas dari bahan kimia, dan bagusnya itu sih, saya baru baca juga. Biasanya kan kalau kita taruh bahan yang dingin atau yang panas itu selalu membekas ya di meja ya, biasanya ada embunan-embunan gitu. Dan ini kayak ini diklaim tidak ada. Oke, mantap. Oke, kita buka aja dari mana sih? Bukanya dari sini. Oke, di dalamnya masih ada sedikit ya. Ini apa ya? Bubble wrap begitulah. Hidungnya untuk melindungi botolnya dari damage. Oke, ini masih dibungkus. Ini kan untuk melindungi tampilan. Ada yang nyangkut. Sembilin. Dan ini adalah botolnya. Kalau botolnya sih imut ya. Cakep warnanya. Ini warnanya keabu-abuan gitu ya. Iya, dan ini di sini ada satu untuk pegangan mungkin. Ini berpegangan, ini benar-benar cakep sih. Dawson. Oke, di sini ada logo Eiger. Di sini ada logo Eiger satu. Ini mungkin ini kayak logo permanen kayak gitu, tapi nggak timbul. Kemudian di sini 23.5. Untuk di bawahnya. Don't ask microwave and once only BPA free. Ya boleh digunakan.
dimasukkan di dalam microwave 600 mili, dan ini made in China. Oke, barang Indonesia yang dibuat di China. Mantap lah. Oke, di sini sebenarnya ada tulisan sedikit. Hydrogenol plus cap apa nih? Oke, kita nggak tahu lah. Kita coba aja lihat di dalamnya aja langsung. Oke, di dalamnya ini tutup. Wow, ini ada saringan gitu ya, sejenis saringan ini untuk menyaring. Ini bisa ditarik ya. Oke, ini bisa ditarik ya. Mantap sih. Ini kayak apa ya, kalau masak nasi itu di atasnya ditaruh apa gitu. Dan ini 600 mili. Cakep sih. Dan dalamnya, wah, stainless steel semuanya. Tuh, kan bisa lihat di dalamnya. Tuh. Dan ini mungkin bisa di oke, itu bisa dipasang kayak gitu langsung pasang. Oke, jadi kita bisa taruh jeruk nipis kayak gitu, bisa taruh sih. Dan di atasnya ini stainless juga. Ini ada lingkaran karet ya biasanya. Ini kalau kita nggak perhatikan itu lingkaran karetnya bisa hilang nanti, nggak panas lagi gitu, nggak dingin lagi, dia bisa menahan suhu. Tutupnya juga stainless ya. Dan dratnya cuma sedikit ya, dratnya di sini cuma satu drat gitu. Jadi kita nggak perlu putar jauh-jauh, hanya putar mungkin 1, 2, 3 udah kenceng gitu. Ini nggak usah dipaksain gitu. Ini stainless, warnanya mantap seperti, wah, cakep sih. Jadi suka jadi pengen beli yang warna hitam ya. Oke, mantap sih ini. Oke, jadi gitu aja untuk unboxing kali ini, karena ada 2 barang dan ini cakep ya. Saya cakep banget dipakai di mana-mana kalau kita suka pergi. Misalkan udah malas ngopi ya, kita udah terlambat ya udah bawa aja kopinya ke bawah seperti ini, atau kita suka minum apa ya, minuman-minuman yang dibeli di luar tapi mau diminum di rumah, udah beli kayak gini supaya bisa dibawa pulang gitu. Oke, gitu aja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen buat temen-temen yang suka. Kalian gak suka, skip aja, tapi tetap subscribe karena saya itu wajib dan gratis supaya kita bisa review barang-barang lain lagi di channel tercinta kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.